tahu ku tak pernah bisa menjagamu di setiap waktumu. Ku harap kau mengerti itu, dan ku percaya kau sama kita berdua. Jadi gini loh, kalau mau bikin album, gue bukan penyanyi, saya bukan penyanyi, tetapi saya bikin satu album yang bukan sekedar hanya album lagu, tapi sebenarnya ini album perjalanan hidup. Nah, setelah 5 tahun, pas ini sebenarnya pas banget kalau 5 tahun. Sekarang, kemarin kan kita istirahat panjang tuh 4 bulan, saya cuti, jalan-jalan, keliling Indonesia, keliling dunia. Nah, di situ kita membuat lagu tentang perjalanan journey kita selama 5 tahun. Nah, di sini ada tambahannya, itu rapatan. Jadi ini buat kita bukan hanya sekedar album, tapi ini adalah perjalanan hidup yang memang kita karyakan dalam beberapa lagu yang kita rilis di KFC dan BJMS. Jadi ini benar-benar apa ya, selalu kita keluarkan album itu di golden time dan di golden moment. Ku harap kau mengerti itu, dan ku percaya kau takkan berlaku. Memang ini seru banget sih prosesnya. Emang mulai dipersiapkan sebenarnya beberapa lagu itu dari kita sebelum berangkat. Sebenarnya yang visionernya tuh suami saya sendiri gitu. Jadi dia yang pilih lagunya, nyari-nyari lagunya, harus kayak gini, harus kayak gitu tuh banyak kan tapi sih sebenarnya. Aku cuma disuruh, nyanyi ini, oke. Hatimu untukku, lain aku menduga. Percaya kau bisa.